Yo 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 yo! Come on! Welcome back to my channel. Oke guys, jadi gua kali ini mau bahas tentang game waifu lagi. Nah, di game waifu ini kalian pasti udah tahu ya, bahkan udah 2 tahun lebih juga ini gamenya, yaitu Honkai Impact 3. Oke guys, jadi di game ini keren banget ya, dan di fitur-fiturnya ini gamenya banyak banget story-storynya. Nah, di sini gua mau cek grafik. Di sini adalah setelan grafik kalian ya. Nah, ini custom gua buat performa aja, kita simpan biar lebih ringan ya otomatis. Di game ini adalah kalian bisa nggunain equipment, attack, terus lalu Valkyrie dan room juga ya, rumah gitu. Valkyrie adalah hero-hero kalian, waifu-waifu kalian. Nah, di sini banyak banget ya waifunya ya. Attack damage-nya juga, untuk gameplay-nya, wow, kalian udah tau lah gameplay-gameplay-nya. Fuhua ini keren banget loh, rambutnya panjang juga ya. Kalau aku suka Raiden Mei yang Yai Sakura yang berubah, dia lebih imut rambutnya. Dan kita bisa nukerin ini cewek-ceweknya ini ya. Anginnya mendung, sepertinya akan hujan. Oke, dan gua di sini udah level 42 ya. Nicknya Potterindra juga. Dan kita masuk ke bagian attack untuk lihat gameplaynya ya. Nah, di gameplaynya ini ada event, lalu ada juga challenge-nya kalian buat mabar sama temen gitu, ada juga. Dan juga versi attack di mana open world dan juga story ya. Di open world itu banyak banget story-nya, storyline-nya, dan di sini juga banyak banget story-nya ya. Dari versi normal hingga supreme. Nah, kayak gini, supreme musuhnya lebih berat. Tapi di situ ada kategori untuk per levelnya ya, dan untuk capture-nya usahakan jadiin 100% guys. Untuk capture-nya ini mudah-mudah sih, kita ambil yang normal ya. Di normal kita ambil di bagian 97,4% tadi. Nah, di sini 88,9. Di sini kita lihat capture yang 2 episode 2 sampai 8 ini. Di sini kita klik. Nah, di sini kita lihat tantangannya guys, alias challenge-nya. Capai 25 combo, kerahkan 1 battle slit Qiyana atau Kellen. Terima tidak lebih dari 35 serangan. Nah, jadi serangannya cukup sedikit aja. Dan di sini kalian usahakan ambil party ya sama temen random. Di sini ya, temen-temen random untuk pendukung kalian juga. Dan di situ kalian bisa gunain untuk gacha nanti, hadiah dari poin friendship-nya itu bisa kalian gunain buat gacha. Nah, gacanya itu keren-keren juga di Valkyrie ini. Kita sangat membutuhkan untuk SS plus SR, hero-hero yang S gitu. Nah, untuk gameplay-nya kayak gini guys. Oke, kita masuk di sini. Interaksi dengan NPC. Nah, di sini kita bicara dulu. Kita ganti. Tekan layar untuk berinteraksi dengan NPC. Mana? Enggak ada B. Oh, kita pencet yang itu tadi katanya. Aduh, sakit Mei. Jangan menjawab kupingku lagi. Oh my god, Mei-chan. Biasanya saat aku masak, kamu akan pergi ke dapur. Oke. Kita langsung gas play aja. Untuk lihat gameplaynya, untuk damage-nya juga ya. Skill-skillnya mantep banget. Wah, untuk yang pecinta otaku, otaku lovers ini keren nih guys. Wah. Oke, jangan sampai terkena. Wow. Jadi kita di story itu kita langsung masuk ke apa itu gameplay modenya, mode peperangannya gitu.
dan gua lagi di perang di versi yang pakai pesawat ini. Oke, kita ngelawan bos ini. Berikan nyetel. Wow. Kaget aku. Wow. Wow, wow. Aduh kena. Aduh kena. Kambing darah gua habis. Oh, kita masih bisa. Nah, ini untuk gameplay-nya ya. Nah, ini karena sekuat. Slow motion-nya itu terjadi kalau kalian evade ya, alias menghindar di saat musuh mau menyerang. Pas tempo, dia bakal minggat. Oke, kita dapat ya. Kita langsung keluar. Nah, kita tambahkan. Ini pertambahan teman ya. Untuk stack berikutnya yaitu yang di versi ini guys. Oke. Nah, di sini kita play guys. Gameplaynya kita pakai hero nya itu kalian tinggal pilih sesuai favorit kalian guys. Wah, waifu termanis juga untuk gameplaynya ini. Story-nya itu loh bikin penasaran. Tapi untuk gameplaynya stack mode ya. Kita langsung ke stack mode. Oke, kita langsung bicara sama NPC. Ini Fuhua. Dia kayak fighter ya, cewek. Oke, pilih stigma. Kita pilih stigmanya. Kamu telah memilih stigma, ayo ke efek atap, mencoba efeknya. Oke, kita memilih siapa ini? Hujan. Oh ini. Di sini dia pakai ini pedang. Oke, kita lawan bosnya. Wow, itu adalah saman gua ya. Nah, kita dapat combo. Nicely. Ya, kita dapat selangan semuanya udahan. Dengan rasio bintang ketiga, bintang tiga. Ini cepet banget ya buat nambahin bintang-bintangnya itu. Cepet. Untuk level 46 Jack Zeros. Kita kirimkan teman juga. Nah, di sini kita klaim. Kalian bisa invite gua juga ya buat ngajakin mabar gitu guys. Untuk gameplaynya seperti itu ya, dan untuk storynya lain juga kalian bisa cek lagi nanti di situ. Nah, so ID gua ya, ID 14137303 itu ID gua untuk kalian invite pertemanan di sini.
Hati-hati dengan panas, materi di musim panas, kapten. Oke, Tenchoki Sensei Minasan. Kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.